saatnya aku udah sampai di Cinépolis atau lebih tepatnya di Kimol. Akhirnya akan nonton Roma Kentang spesial untukku namanya. Tadi habis nonton Roma Kentang di beginning. Ini saya akan review ya on the spot. Bisa nonton ya jam 1.10 di Cinemark Kiyomo Banjarbaru tanggal 21 November pas hari pertama tayang. Untuk filmnya, oke, kita mulai dari ceritanya dulu ya. Ini cerita tentang awal dari bencana itu Roma Kentang, dimana terjadi suatu peristiwa semacam tumbal ya, tumbal dari suatu pesugihan. Nah, siapa yang makan pesugihan ya tonton aja filmnya. Bercerita tentang keluarga Luna Maya dan Christian Silviano yang kali ini bermain berperan sebagai Sophie dan Christian Silviano sebagai Adrian. Mereka sepasang suami istri dengan 3 orang anak. Namun mereka diharuskan membuat sebuah novel horor yang realistis ya. Jadi mereka mencari semacam inspirasi cerita. Dan mereka kembali ke rumah Sophie, dimana sekalian nih Sophie ingin mencari tahu tentang sosok ibu dan bapaknya yang hilang di rumah tersebut. Jadi aku di tempatnya di sini ya. Keren tempatnya. So, akhirnya mereka datang ke rumah tempat Sophie tinggal dulu, yang pernah ditinggali bapaknya yang hilang. Singkat cerita, di tangan mereka ini ternyata ada yang menunggu, yaitu makhluk yang telah, bukan telah ya, yang mengakibatkan peristiwa ibu dan bapaknya Sophie meninggal. Untuk unsur horornya dapat, dimana mereka akhirnya menjadi penyelidikan ya tentang siapakah yang menyebabkan ibu dari bapak Sophie meninggal, yang menyeret keduanya untuk ya akhirnya terbawalah ke dalam misteri rumah kentang tersebut. Pokoknya seram lah, ada hantunya, ada jump scare-nya juga tadi beberapa kali. Pokoknya suka horor-horor jump scare, ini cocok nih tonton Roma Kentang The Beginning. Dan sini kan Luna Maya akan berperan menjadi dua sosok yang wow, mengagetkan. Ada seramnya juga, hanya akan agak terkejut. Ini pasti ini film recommended untuk keluarga. Ini tenang, tidak ada gore-nya, dijamin aman lah. Untuk daerah-daerahnya nggak akan separah film-film sebelumnya ya. Ini sangat sadis. Sini sudah sesuai kok untuk film horor. Selama dapat, ini pasti ceritanya bagus. Dan endingnya juga akhirnya dipahami. Tonton sekarang juga Roma Kentang The Beginning, tayang mulai tanggal 21 November 2019 di bioskop terdekat kota Anda. Selamat menonton. Namanya
baju biru cantik banget waktu di pasar itu. Wah, teng, makanya baju biru. Love you.